Halo guys, balik lagi bersama saya di channel Anci Project. Oke, jadi di video kali ini saya bakal kasih tahu kepada kalian cara mengetahui map yang akan dipakai pada saat kita main rank ya. Oke, gak usah banyak bacot, langsung saja kita masuk ke intronya dulu guys. Kuy. Oke, jadi di video kali ini saya bakal kasih tahu kepada kalian ya. Oke, jadi pada saat kita itu main rank itu kan mapnya bakalan teracak ya. Jadi kita gak bakalan tahu ini map apa, ini map Giant Airship kah, map apalah, ini map spaceship kah, Air Force Lab, ada Mars Base, ada Giant Airship. Nah, jadi Wawa Queen, bentar Wawa. Jadi di sini kan di lobby, tampilan di lobby tuh di lobbynya map spaceship sama Air Force Lab sama Mars Base dan Giant Airship ini lobbynya itu mirip lah ya, hampir mirip semua guys, kecuali yang map Squid Game itu beda tampilan lobbynya guys. Nah, cuman itu yang beda, 1 2 3 4. Nah, ini kayak 4 map ini lobbynya itu sama semua guys. Oke, jadi di sini langsung saja kita coba ya. Dan sini saya langsung pilih ranked aja karena di ranked itu mapnya akan diacak guys. Jadi kita gak tahu tuh mapnya map apa yang akan dipakai guys. Jadi tenang, saya bakal kasih tahu kepada kalian cara mengetahuinya. Oke, langsung saja kita gas dulu ya, biar aku kasih lihat cara melihatnya guys. Pas kita masih di lobby. Oke, di sini kita sudah masuk ya. Nah, di sini guys, kalian bisa lihat di pojok kanan atas. Nah, itu ada kayak lambang map gitu ya, di atasnya emote, icon emote tuh. Nah, di sini ada icon map, kalian tinggal pencet. Nah, di sini kalian bisa lihat mapnya ini map spaceship ya. Nah, berarti bukan map yang lain. Jadi kalian bisa lihat, tinggal klik aja yang di sini di pojok kanan ini, dan kalian bisa lihat mapnya map apa guys. Jadi kalian gak usah takut lagi kalau kalian lagi main tiba-tiba langsung dapat map yang gede guys, namanya map Giant Airship ya. Nah, jadi kalau kalian dapat map yang besar, tinggal kalian klik keluar ini. Nah, di sini tinggal klik aja, tinggal tinggalkan pertandingan ya. Nah, jadi kalau kalian udah keluar ya, kalian langsung gas lagi. Jadi caranya kayak gitu ya, untuk melihat map pas kita masih di lobby, cara lihat mapnya. Mungkin kalian masih ada yang bingung, kok ini lobbynya kan, ini tampilan lobbynya sama semua, anjir ini kita masih di ini ya. Nah, jadi kita langsung keluar aja. Jadi caranya kayak gitu ya. Jadi kalau kalian masih bingung, nah, mungkin kan karena mapnya itu sama semua ya, kayak 4 map ini, kecuali yang map Squid Game itu ya beda tampilan lobbynya. Ini ada map spaceship, Air Force Lab, Mars Base, dan Giant Airship, itu sama semua guys. Jadi oke, kita coba di ini ya, di server Indonesia, karena di server Indonesia itu sangat ramai guys. Jadi kita gak sempat untuk mengklik itu map apa guys, jadi kita harus cepat-cepat ya. Oke, kita coba guys. Oke, kita coba langsung gas aja di ranked guys, ranked server Indonesia. Jadi kita langsung klik aja cepat, nanti semoga aja gak dapat jaydar sih. Oke, langsung kita klik. Ah, ternyata ini map Mars Base ya, ini Mars Base kan. Nah, ini Mars Base, kalau gak salah ini namanya map peta Mars Base. Oke, jadi ini kita langsung klik keluar aja kalau kita gak ingin main di Mars Base di ranked guys. Oke, kita coba lagi ya, kita gas, apakah mapnya bakalan berbeda. Oke, kita lihat. Oke, kita langsung klik aja. Oh, ini map apa ini guys, Air Force Lab kah ini. Nah, ini mapnya beda lagi nih, lorong kematian, ada lorong kematian guys. Jadi kita keluar aja guys. Jadi, caranya itu kayak gitu ya. Jadi kalian harus cepat-cepat aja pencet icon logo yang di kayak map itu, gambar map itu. Kalian langsung klik aja untuk melihat map apa yang akan kalian temui guys.
kan di ranked itu kan mapnya diacak, jadi kita gak bakalan tahu. Jadi caranya itu ya kita harus pencet mapnya dulu untuk mengetahui map apa yang akan kita temui, guys. Oke, jadi kalau kalian gak usah takut lagi kalau bingung untuk mencari map. Kayaknya kalian masih belum tahu ya. Kayaknya masih ada di antara kalian yang belum tahu ini map apa ini, karena di tampilan lobbynya sama semua, guys. Oke, jadi kita cobalah ya. Jadi kalian gak usah takut lagi untuk mendapatkan map besar, map haram itu, namanya map Giant Airship ya. Ini aku kasih lihat nih, mana ini map Giant Airship. Nah ini map besar ini. Ini banyak sekali yang gak suka map ini, guys. Aduh, ini karena mapnya besar dan misinya pada susah-susah. Jadi kalian gak usah takut lagi nemuin map kayak gini, guys. Oke, kita coba lagi ya. Kita gas lagi, guys. Kita coba lagi. Siapa tahu kita dapat map Giant Airship kan. Map kematian, map haram, guys. Oke, kita coba ya. Oke, apakah kita... Waduh, ini saya bilang, guys, di server Indonesia itu sangat cepat penuhnya, guys. Jadi kita gak sempat lihat map apa ini. Nah, itu apa? Itu yang itu minusnya, guys. Apalah itu? Aduh, anjir. Kita dapat space pool ya. Itu maksud saya kekurangannya itu, guys. Jadi kalau kita masuk langsung penuh roomnya, jadi kita gak sempat lihat, guys. Kayak ini map apa ini? Jadi kita gak sempat pencet logo ininya, mapnya. Jadi kayak gitu ya.